Hai hai. Oh, logonya ganti lagi ya? Kembali ke awal, kan sebelumnya kayak kelisik-kelisik gitu deh. Hey, halo. Kembali lagi bersama saya di Doof Doofy Gaming. Kali ini Doof Doofy Gaming akan main Spiral Warrior lagi. Wow, kita sudah memasuki tahun 2021. Wow, sebelumnya hari ini saya nggak upload-upload karena kemarin tuh, semester kemarin tuh luar biasa sekali tugas-tugas saya kuliah. Nah, makanya itu ada kesempatan saya upload lagi sekarang. Oke, okay, no. Saya kemarin memang udah main-main juga dan banyak banget perubahan update di Spiral Warrior ini. Sebelumnya kan kayak masih biru biasa gitu ya. Sekarang tuh temanya tuh kayak agak ungu-ungu gitu. Agak sky gitu. Sky, iyalah. Pokoknya warnanya ungu-ungu deh. Oke. Kita akan bahas mulai dari ini ya. Nah, di kiri ini dulu ini paling halaman paling kiri itu adalah shop ya. Shop itu kayak toko untuk beli koin atau nggak pakai duit gitu. Nah, ini sekarang jadi tempat-tempat upgrade, nah, dan modelnya pun berbeda ya sekarang. Nah, tuh begitu. Dan dalamnya juga berbeda tuh, ungu-ungu gitu sekarang. Jadi lebih modern gitu ya ungunya juga. Dan ada battle cap terbaru, namanya adalah Golden Leer. Ini, aduh, ascended, susah sekali dapatnya. Memang ada sih di event yang nanti saya jelaskan. Nah, waitering, driver, lalu ada lagi. Nah, yang terbaru halaman combo sih sebetulnya di sini. Nah, di halaman combo ini jadi ngaturnya lebih gampang lah. Kita langsung pencet aja di sini. Di sini, nah, kita atur-atur. Nah, untuk cek, bla 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 gitu. Keren sih, ada kayak gini. Kalau dulu kan dia jadi satu ya, antara si combo dan upgrade-annya. Nah, sekarang dipisah gitu. Lebih bagus. Oke, kita ke home. Nah, di home nih ada event terbaru nih sekarang ini. Ada namanya Magic Box. Nah, ini dia. Jadi kita harus quick open nih. Kayak gini misalnya. Nah, itu kita dapetin guntingnya itu dari kita main adventure atau enggak dari mailbox biasanya dapat. Nah, itu setiap kita selesai itu akan berubah floor. Nah, floornya itu saya udah sampai floor 15. Nah, itu ada mission-nya juga. Nah, setiap sudah menggunting 300 akan dapat ini nanti gunting 10 sama mystery box yang biru. Nah, ada juga a Last Christmas gift. Nah, itu kayak wow. Nah, ini yang baru tadi ya. Kayak musik-musik gitu dia. Lalu ada lagi itu mode arena, tapi dia masih beta. Nah, di sini tuh kita kayak disediakan combo build-nya udah disediakan oleh si Spiral Warrior-nya. Nah, nanti kita akan coba ya, ntar aja tapi. Nah, lanjut lagi ada tampilan adventure. Nah, adventure nih. Nah, tampilannya baru juga kan, dan ada level terbaru namanya The Elder God Descent. Nah, lihat tuh. Wow, nah sama di background-nya juga berbeda sekarang tuh. Background-nya jadi ada, gimana ya, tiap peta tuh ada tema-tema yang tersendiri, kayak gitu. Udah sih, semuanya hampir sama semua. Bedanya ya lebih ungu aja ya. Tuh kayak kolam friend jadi ungu, club biasa tetap. Nah, sekarang kita akan mencoba yang arena. Oke, jadi kita ini bisa pilih gitu guys. Tuh, nah, bisa diklik juga musuhnya pakai apa, Kaguya Hime. Nah, ini pakai ini nih, coba kalau Kaguya Hime. Ada ini ya. Ada Niltotep. Ini saya mau nyobain yuk, kita cobain ya. Nah, lalu untuk lawan itu apa ya? Hodur deh, Hodur. Saya nggak punya nih Hodur, lumayan. Nah, gitu, apa lagi ya? Tetis deh, oke. Okay. Kita start ya. Kok nggak mau? Oh, bisa. Nah, oke. Okay. Oh iya, tuh saya baru beli ya background-nya. Maksudnya bukan background, arenanya ya. Itu bisa diubah di gym. Oh, ini skill-nya itu luar biasa loh, guys. Tuh. Dia kayak, oh, dia tuh munculin
gasing lainnya. Nah, gasing lainnya ini bakal memberikan ini, memberikan jurus. Nah, itu jurus aslinya dia yang itu tuh, yang pedang kayak si Valkyrie itu. Pikiran lo, wih gile, ada kebiasaan ini kan jadi terhealing. Lagi yang ini lagi. Oke, masih. Oh, sistemnya kayak gitu ya. Berganti dia. Ih, cepet banget di mana barometernya. Hodor nih, pedes banget kan. Aduh, saya nggak belum punya ini. Hebat banget loh hodor nih. Ayo, ayo, jurus lagi dong. Cep. Pedes banget. Pantas saya susah banget didapetin dia tuh. Keren sih, keren banget. Oke guys, itu aja ternyata ya. Oh ya nih, nah saya juga dapet skin hijau ini, skin Valkyrie hijau tuh dari event guys. Dia tuh di ini, di Magic. Bukan di Magic. Nah di Alice Christmas Gift. Aduh nih kelamaan model-modelnya. Nah di sini nih, nanti kita disuruh pilih mau pilih yang Lucky Spiral Warrior atau yang warna ini. Kalau saya sih warna aja karena part udah banyak. Kalau memang baru awal-awal main, pilih aja yang kupon ini ya, kupon Lucky Spiral Warrior, karena lebih penting itu gitu. Ya itu hanya warna doang. Oke guys, sampai di situ aja dulu update terbaru, nanti saya upload lagi deh besok. Jangan lupa subscribe Dovdovi Gaming, share, like, dan komen juga boleh. Dadah!